Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ayamer, jumpa lagi di channel Peternakan Blorok. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Kita akan mempraktikkan pembuatan pakan sehat untuk ayam. Yang pertama bahannya itu adalah 1 buah pepaya mentah. Ini nanti dipasah, kemudian 3 buah mengkudu. Kemudian nanti karak, karaknya masih saya rebus. Nanti ini semuanya dicampur. Jadi ditambah dedak, nanti kita campurkan. Sebentar ya, kita pause dulu. Nah ini pepaya saya potong-potong panjang. Ini pepaya tanpa biji. Terus saya langsung pasah seperti ini. Ya, jadi hasilnya seperti pepaya pasah. Ya, terus kita ini nanti kita lanjutkan ya. Saya pause dulu. Nah, ini sudah hampir selesai, tinggal 1 potong. Kita pasah. Kemudian nanti kita rebus bersama karak dan mengkudu. Jadi semuanya direbus. Yuk, pause. Nah, ini semuanya saya rebus, jadi pepaya pasah dan juga karaknya ini di bawah ada karak. Nanti hasilnya seperti apa. Kemudian jangan lupa mengkudu, ini saya pakai 3 buah karena ayamnya banyak. Ini mengkudu ini wajib, ini untuk antibodinya ayam sekaligus untuk jamu, jadi ini pakan plus jamu juga ya. Ini karena ini mengkudu matang, ini langsung saya remas seperti ini saja. Jadi ini diremas nanti agar bercampur dengan air, dan pada saat direbus bisa menjadi jamu yang mujarab untuk kesehatan ayam. Nggak akan terlalu banyak karena nanti campuran dedaknya juga banyak. Ini ada 3 buah mengkudu. Kemudian pepayanya saya rebus semua. Kan kata-kataku tak udah. Ompongnya nggak enak, Om. Nah iyalah. Ini kan pakan ayam. Si mabuk gak enak, mengkudu deh. Mengkudu nih. Kita tunggu sampai selesai. Jadi ini campuran antara mengkudu, karak, dan pepaya. Kita rebus dulu biar sarinya keluar dan bisa menjadi jamu. Stop. Nah, ini hasilnya tadi. Rebusan karak, buah pepaya, dan juga buah mengkudu. Ini kita campur jadi satu dengan dedak dan siap dicampur untuk disajikan ke ayam. Jadi ini saya katakan sebagai pakan antibiotik untuk ayam. Ini sih tinggal saya campur, ini aromanya khas mengkudu. Terima kasih sudah menonton, selamat mempraktikkan. Semoga bermanfaat dan sukses untuk peternakan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.